terdekat di wilayah itu, ketemu di ATM daerah Menoreh di Indomaret. Itu saya cek semua ATM BRI maupun BCA, ternyata sudah kosong semua. Saya lemas, situ saya lemas pak. Saya lari, terus saya buka Google bank BRI terdekat di wilayah situ. Saya lari ke bank BRI, saya ke kantor BRI. Saya menceritakan kronologis kejadian yang saya alami tadi, dan bank BRI pun merespon, menyambungkan ke pusat Jakarta untuk memblokir sementara kartu yang saya punya biar tidak ada transaksi lebih lanjut. Emang ada transaksi yang atas nama Tari Sundari itu. Saya lari ke bank BCA untuk menyarankan telepon ke pusat di BCA. Saya telepon sekitar 20 menitan, saya itu ngobrol dengan pusat sana, menceritakan kronologis ya, yang sama seperti di BRI itu. Dari BRI pun ada saldo sekitar 31,2 pak, 31,2, dan di bank BCA itu ada saldo sekitar 34, berapa pak? Total keseluruhannya hampir 35. 65 juta. 65 itu seluruhnya pak. Setelah itu maksudnya uang dari mana pak, hasil menabung atau? Itu gini nih pak, itu kan dari bank BRI dulu saya ikut KUR pak. KUR. Itu saya pinjam 30 pak. 30 juta. 30 juta sudah ngangsur 3 bulan. 3 bulan ini masih ada angsuran yang masuk di ATM, belum saya setorkan, itu semua ludes pak. Terus yang BCA hasil? Yang BCA itu 34, hasil saya kerja sekitar 7 tahun pak. Selama ngojol dan serabutan yang lain. Itu rencana uang mau buat apa? Dan rencana untuk bangun rumah untuk keluarga saya pak, untuk biar bisa punya rumah sendiri. Ya, punya sendiri